keributan. Dia yang ngajak ribut. Aku mau ambil milik aku. Kamu jangan halangi Opi. Dombe. Joki. Jangan. Paham. Ajak perang kok caranya gini, Vi? Gua tahu, Mat. Tapi ini dekat musola. Jangan di sini. Tahan, Mat. Re. Lu jangan jauh-jauh dari gua. Sini lu. Jangan sampai ada keributan. Dia yang ngajak ribut. Aku mau ambil milik aku. Kamu jangan halangi Opi. Konsultasi masalah. Bu, masalah nggak, Bu? Ada masalah nggak? Minyak wangi, Teh. Biar makin wangi, cowoknya nempel. Ah, bu. Punya masalah nggak, Bu? Konsultasi, Bu. Minyak wangi, Teh. Ini si Untung ngapain sih jualan minyak wanginya di sini juga? Udah ngambilnya dari Ana. Harga dilebihin. Gaya jualannya gitu lagi. Yang ada orang takut. Coba, Antum tanyain. Jangan saya, Wan. Saya nggak berani. Terus? Gimana kalau Wan Peruk aja yang nanya sendiri? Sudah, apa gunanya Ana punya asisten kalau Ana harus turun tangan sendiri? Tanya. Mas. Konsultasi, Mas. Mas, biar nggak burket. Mas. Tanya. Ana sudah fake ya? Tanya nggak? Tanya. Butuh muridku. Lu ngapain kesini? Lu tetap di situ. Tetap layani, promosikan layanan jasa konsultasi kita cepat. Itu aja. Mau tawarin sama siapa, Bang Ustaz? Udah sepi, kagak ada orang. Aneh banget. Oh, iya. Kok sepi ya? Oh, ngapain lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian kenapa masih buka? Ya jualan. Jualan dong. Emangnya kenapa, Bang Ajat? Pasar mau diserbu preman. Kita mau perang. Mendingan tutup kios, terus kita pulang deh. Innalillahi. Antum, Bang Ajat, antum jangan bercanda, Bang Ajat. Nggak lucu. Aduh, Wan Faruk. Kalau nggak percaya, ya sudah. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bungkus. Bungkus. Apanya, Wan? Muka antum dibungkus. Hah? Barang dagangan Anda dibungkus, selamatkan, bawa pulang. Come on. Murid-muridku, bungkus dagangan kita, bungkus. Apa yang dibungkus, Bang Ustaz? Kan cuma ini doang. Oh iya benar, di luang. Udah kagak masuk. Bang Ustaz, tungguin. Tur, tungguin, Tur. Hei, gak usah pikirin mereka. Selamatkan barang dagangan Ana. Tapi, Bang. Tapi apa lagi, bungkus. Bungkus, semua masukin. Masukin. Plastikin. Come on. Cepet. Hei. Cepet, Allahu Akbar. Ilah, ya Allah. Iya, Bang. Bro. Iya, Bang. Tuh, orang datang lagi. Yang tadi bayi ngejar-ngejar Deden ya, Kak? Heh, udah lu diem aja di sini. Kasian Kak Poni sendirian. Dah, jaga warung aja. Biar gua nih. Gua tahu ya, ini wilayah siapa? Gua usah sok tahu, Bang. Gua memang tahu.
ada apa lagi sini? Gue yang tadi nyari copet di sini. Yang Ani, kenapa berhenti? Bentar, itu Rosa sama Acu kok kayaknya nyantai banget. Mungkin mereka belum tahu Ayang Ani. Aduh, gawat. Hei, cepet-cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Rosa, kok masih di sini? Emang nggak tahu ya? Punten, tahu apa Bu Ani? Ih, bener gak tahu. Pasar Genjingnya mau diserbu sama preman. Innalillahi. Innalillahi. Preman mana Bu Ani? Gak tahu preman mana. Cuma tadi saya lihat ada teman kamu tuh sama Rere juga ada. Teman gua? Dombe? Iya kali itu namanya. Macung, jangan-jangan yang tadi Bang Romat kesini. Innalillahi. Bos. Oh, maaf ya. Saya kayaknya mau pulang duluan. Takut kena sasaran. Iya, Yang Ani. Jangan kelamaan di sini. Keburu pintu depan diblokir. Emang iya diblokir? Ya, barangkali ya, Yang Ani. Aduh, gawat juga. Rosa, Acung duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acung. Waalaikumsalam. Adinda, aku cek ke depan dulu ya. Bang Acung, jangan. Punten, Rosa teh lancang. Rosa teh gak mau. Rosa gak berani di sini sendiri. Rosa, aku cepet balik ke sini kok. Iya, Dinda. Semoga Allah selalu melindungi Dinda ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mang Acung baik juga ya. Doain Rosa. Rere bukan milikku. Gua, lu, dia milik Allah. Aku gak butuh ceramah kamu. Kamu lupa, kita sama-sama copet. Itu dulu. Sekarang gua udah gak. Gua udah tobat. Kalau lu mau ikutan tobat juga, kita semua bisa bantuin lu buat kembali lagi ke jalan Allah. Rere yang sedang tersesat ke sini. Sampai dia lupa jalan pulang. Jadi aku ke sini buat jemput Rere pulang ke rumahnya. Kelamaan lu, hajar lu deh. Hei! Siapa lu nyuruh-nyuruh gue diem? Lu gak tau gue siapa? Gue Tobong, Kampung Senggol. Iya, mau Tobong kek, mau kebong, mau apa juga kagak penting lu. Gue juga bodo amat, lu siapa? Yaudah, tapi kalau lu mau kenal gue bisa ngajarin lu gimana caranya menuju jalan yang benar. Agak, Najis.